Pemirsa, sebuah bangunan di kawasan eks lokalisasi Merong, Muara Teweh, Barito Utara hangus terbakar. Penyebab kebakaran hingga kini masih ditelusuri pihak berwenang. Kebakaran menimpa sebuah wisma di eks lokalisasi Merong, kilometer 3,5 Jalan Negara Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat melalap bangunan wisma yang terbuat dari bahan kayu dan cepat menjalar hingga menghanguskan seisi wisma. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Api berhasil ditangani setelah 1 jam dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.